Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُشِيًّا وَلَا هَادِيًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي الهاشم محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم فأكملوا العدة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من قام لدى القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقبل من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوك قديما تمشي لأليك قصور بمجان تأتي سهدي nama-nama yang saya kenali dan yang saya tidak sebut nama ini sendiri tuan ahli jemaah muslimin muslimat ahli jemaah seluruh kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi Ahad ini 29 Ramadan 1443 bersamaan 1 Mei 2023 pada kes dipuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita datang sama-sama menunaikan solat subuh berjemaah bersama tuan imam kita. Ya, dan berwirid di titik beliau dan memberikan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlebih dan terutama dahulu saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana tidak dapat bersama-sama dalam forum
kule ken kule yang diadakan di seluruh atas kekangan masa dan kekangan tugas walaupun saya percaya malam tadi adil diadakan macam bulan tapi saya percaya adil pemimpin dan saya rasa tuan-tuan pun masih ingat lagi tak kala kita bersama-sama melaksanakan program Camp Belaya tahun 2016 yang lalu di mana kita mengadakan solat tasbih dan alhamdulillah solat tasbih yang dikerjakan di Surau Ida ini masih lagi diikuti, masih lagi ada yang menuntutnya sehingga kali walaupun dah 6 tahun berlalu pun sekarang 2022 rakamannya pada 2016 masih ada lagi yang menuntut solat tasbih kerana solat tasbih ini adalah antara solat yang paling jarang dikerjakan oleh umat Islam. Hatta kami sendiri di IPK Perak pun kadang-kadang mengadakan program Qiyam Lail beberapa ini tidak dilaksanakan solat tasbih, hanya solat tahajud, solat taubat dan solat hajat serta solat witir. Walaupun hadir ni sekali menyebut yang dia berwitir pada satu malam, tetapi Tuan Imam yang memimpin melaksanakan solat witir 5 rakaat. Jadi 5 rakaat tu kalau kita buat witir malam tu jadi 5 rakaat tetap solat witir juga. Walau macam mana pun perkara sunat kita tak perlu jadikan sesuatu yang menjadi bahan pertikaian antara kita. Solat terawih nak buat 8 buatlah, nak buat 20 buatlah, nak buat banyak mana pun buatlah. Yang pentingnya kita makmurkan malam bulan Ramadhan itu dengan solat terawih. Itu juga apabila kita melaksanakan Qiyam Lail. Kalau nak buat solat witir pun boleh, tak buat pun boleh. Kalau saya dipimpin saya tak buat. Sebab malam tadi kita dah buat dah. Ataupun kalau nak buat masuk dengan persetujuan surau, malam tu malam tu hanya ada tarawih sahaja dan witir. Jadi pagi tu kita buat witir. Ya, begitu keadaannya. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kami tidak dapat hadir. Walau macam mana pun saya percaya kita berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. So ada yang kata malam tadi, ada yang kata malam Jumaat yang lalu. Walau macam mana pun kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar kerana kelebihan malam Lailatul Qadar itu sendiri sangat besar untuk kita umat Islam. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang dibaca awal tadi, siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan dirinya, maka Allah Ta'ala ampunkan segala dosanya. Begitu juga orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan pun sungguh juga dapat kelebihan yang sama. Jadi kita sama-sama dalam berdoa dan Allah SWT memberikan kita luar untuk menambah amal ibadah kita pada bulan Ramadhan yang insyaAllah yang ke berbaki hanya sehari atau dua hari saja, hari ini atau besok ada dua hari. Kalau di kampung saya 9 tu pagi-pagi ni pergi pasar dan hadir lah sebelum apa orang melapar-lapar daging dan kadang pergi jalan dia pun bila kita beli lagi untuk namanya mantai mantai tu daripada perkataan mantai jadi lombu tu mana mantai mana pantai kalau sok boleh pakai lapar tu namanya lah. Dari sini pun ada rupanya, bukan tak ada di Perak ni tapi kawasan-kawasan yang tertentu sahaja ada, bukan tak ada, ada tapi dia tak bagi mantai lah. Nampak jalan tu ada buka payung, buka meja tergantung dengan tinggi tu lapar-lapar-lapar beli skedul sekian-sekian skedul RM20 kepada RM30 dan sebagainya lah. Tapi kita kena tahu juga lembu mana yang disembelih di lapar kan, lembu dia punya apa, lembu dia lepat kan daripada komun orang tu nak kena berhati-hati juga supaya makanan kita tu jadi makanan yang benar-benar halal dan bukan dari sumber yang syubhah yang dilalui. Itu cerita ni lah yang ini ataupun besok. Jadi berkaitan dengan perkara itu, saya nak ulang dalam pengajian kitab Safirun Najah ni, saya nak ulang satu bab yang
Bahwa Tuhan